Candi Jago menurut Kitab Negara Kertagama dan Pararaton, nama Candi Jago sebenarnya berasal dari kata Jajagahu, yang didirikan pada masa kerajaan Singhasari pada abad ke-13. Jajagahu, yang artinya adalah keagungan, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci. Candi ini berlokasi di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur atau sekitar 22 km dari Kota Malang. Candi ini cukup unik, karena bagian atasnya hanya tersisa sebagian dan menurut cerita setempat karena tersambar petir. Relief-relief Kunjara Karna dan panjatan terdapat ditemui di candi ini. Secara keseluruhan bangunan candi ini tersusun atas bahan batu andesit. Pada candi inilah Aditya Warman kemudian menempatkan arca Manjusri seperti yang disebut pada prasasti Manjusri.